Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Kali ini sore ya, selamat sore. Saya ada di kantor Pasar Socah ini. Di depannya Pasar Socah, guys. Ini Jalan Joko Tole, Gang 3, Dusun Kejawan. Ada RT RW-nya di sini ya. RT 1, RW 6. Oke, bismillah. Kita jalan-jalan sore. Berangkat. Lupa gak tak masukin giginya. Kebiasaan motor matic ini mah. Kita jalan-jalan sore, guys. Ini bentar lagi kita masuk lewat di kuburannya orang non muslim ya. Meskipun Madura itu mayoritas muslim dan minoritas non muslim ya, kita juga menyediakan tempat pemakaman untuk non muslim tuh ya, karena Madura welcome untuk semua agama ya. Itu dia. Ini pintu masuknya ke dalam sana, gue pengen masuk ke sana ya. Ntar kapan-kapan kita masuk ke dalam, kayaknya seru deh. Seru guys kayaknya. Masuk ke dalam situ. Nah, ini kita rutenya kemana ini enaknya guys? Ke Biloporah ya, nyobain motor nih ya. Jalannya kan enak liku-liku begitu, belok-belok. Cuman banyak polisi tidurnya coy, gimana ya, nggak apa-apa lah. Kita masih di Koramel Socah ini ya, barusan kita melewati Koramel Socah dan ini ada proyek jalan, gak ngerti kabel, gak ngerti selokan, yang jelas itu dikali ya, mungkin dibuat kayak gini nih saluran air. Ini jalan Mangga Desa Kelean. Oh, berarti ini udah masuk Kelean, bosku. Awas tikungan berbahaya, kurangi kecepatan. Ini ada embong cangka ya. Jadi dia bercabang dua gini embongnya, jalannya. Nih. Tuh, masuk ke dalam sana itu masuk ke Socah. Tebusannya jalan yang tadi saya opening ya. Jadi ini kita udah di Kelean, Desa Kelean, Bangkalan Madura ya. Jadi buat teman-teman yang dari luar Madura, ya beginilah situasi kondisi Pulau Madura ya, khususnya di Kabupaten Bangkalan, Desa Kelean, Kabupaten Bangkalan Madura ya. Dan buat teman-teman retan-retanku semuanya yang masih ada di rantau dan kali aja ini desa kalian, silakan tonton sampai habis. Buat mengurangi atau mengobati rasa rindu kalian jika kalian belum bisa pulang ke tanah kelahiran ya. Buat teman-teman saya, tretan-tretan saya yang ada di luar Pulau Madura, baik di Indonesia juga maupun di luar negeri ya. Inilah desa kalian, kali aja ada rumah kalian yang terkena shooting dari kamera saya ini. Silakan komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau request rumahnya mau di shooting ya, melihat situasi kondisi terupdate ya, silakan komen di komentar. Yang ada di rantau, entah itu ada di Arab Saudi ya, di Malaysia, Amerika, Inggris, semuanya, karena orang Madura sudah dari dulu menyebar kemana-mana dan tak ada satupun negeri ini yang tidak ada orang Madura.
apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia mah jangan dikatakan lagi, udah nyebar kemana-mana. Tidak ada satu kota pun yang di situ tidak ada orang Madura ya. Kalau nggak percaya, silakan buktikan. Dan buat teman-teman yang merasa kotanya tidak ada orang Madura, silakan komen di kolom komentar. Dan orang Madura, insya Allah, kalau merantau itu sukses di mana-mana teman-teman ya. Orang Madura sukses di mana-mana. Oh ya, ini kita udah masuk di Bilapora ya. Selamat datang, Anda memasuki desa Bilapora. Di sini jalannya enak, tuh rumahnya orang sini tuh, oh, pagernya keren-keren bosku. Nanti kita akan menemui banyak pohon-pohon salak ya, karena salak itu kalau di Kota Bangkalan kebanyakan diambil dari sini semua ya, karena ini desa salak. Aduh, pengambilan gambar sore hari dan alhamdulillah arah ke timur, matahari di barat tidak melawan matahari dan hasilnya bakalan jernih. Polisi tidur. Nah, ini ada gang masuk nih. Saya pengen banget ke dalam situ, guys. Itu kayaknya sejuk banget ya. Ada pohon salak yang menutupi jalan. Ini kalian akan melihat sekitar banyak bener pohon salaknya ya. Tuh, salak semua tuh. Dan masuk gangnya pun, masuk rumah, pohon salak semua. Tuh ya. Tuh salak semua tuh. Wah, adem kayak enak banget gue. Sejuk kayaknya ini. Iya, ada polisi tidur. Tuh salak tuh. Enak gitu. Bawa tikar tidur di bawahnya, nyenyak. Kita melewati SDN Bilapora barusan. Aduh, top gear. Di sini masih Bilapora kayaknya karena masih banyak pohon salak. Pohon salak nih. Gak ada nama desa batasnya ya. Masih ada salaknya, berarti masih di Bilapora. Bilapora ini kecamatan Soca, guys. Soca itu pas tadi saya opening ya. Opening video itu barusan tadi itu Soca. Untuk jalan enak ya. Enggak ada kerusakan, enggak ada yang rusak, enggak ada yang bolong. Cuman polisi tidurnya banyak. Yaitu mungkin demi keselamatan teman-teman anak-anak ya. Anak-anak sekolah ya. Masjid Al-Falah Buncelep. Ini dusun Buncelep. Dusun Buncelep, Desa Bilapora. Kuburan. Ada rambut ayur geliur ya, berarti ini jalannya nanti bakalan belok-belok nih. Ayur geliur. Rambunya geliur-geliur. Iya. Tuh
tuh kan nekung-nekung nih jalannya di sini. Masih pohon salak di pinggir-pinggir, berarti masih di bilepora. Jeh rumah orang. Tapi jalannya dari tadi situasi sepi ya. Yang salip-salipan sama saya cuma 1-2. Begini nih sensasinya pakai motor tua, bunyi grondal-grondalnya ini yang bikin sahdu bunyinya. Iya. Aduh tuh. Ini madrasah kayaknya, guys. Bangunannya kayak madrasah. Tidak iya, Tawi Tanwirul Afkar Bilapora. Aduh, sininya kok gak enak jalannya. Aduh, ini baterai saya tinggal tadi pas opening itu tinggal 25%, guys. Takutnya nanti tiba-tiba mati ya. Demi bu, benar tuh bu. Tonton bu, ancor lagi bu. Paha goyang itik deh. Pohonnya gede bener. Enak di sini cok, adem cok. Rumah-rumah warga di rindangin pohon salak semua, jadi adem itu mah. Musim panas tetap adem. Iya. Masya Allah. Buset deh.